usia senjanya, Satibi, warga Kedaung Kemiling Bandar Lampung, masih menekuni profesinya sebagai pengolah gula aren. Setiap hari ia harus melewati perjalanan yang begitu sulit ditempuh. Mulai dari lereng gunung serta licinnya jalan setapak, tak terlihat lelah di wajahnya. Ini ia lakukan demi memenuhi kebutuhan hidupnya bersama keluarga. Bagi Satibi, medan yang begitu sulit dan menantang merupakan hal yang sudah biasa ia lalui. Setibanya di lokasi, Satibi juga masih harus memanjat pohon aren untuk mengambil nira yang sudah terkumpul di wadah yang sebelumnya telah ia pasang. Dalam sehari, kakek yang memiliki 6 orang cucu ini mampu mengumpulkan nira aren sebanyak 1 hingga 5 liter untuk dibawa pulang dan diolah menjadi gula. Pokoknya ada 10 tahun. 10 tahun ya Pak? Iya. Nah kalau untuk dijual dengan harga berapa Pak satu bijinya? Harga satu biji 2.500, satu cetakan. Oh, satu cetakan ya Pak. Yang pembelinya kadang-kadang ada yang pemborong dari pasar tani, ada yang masyarakat kita beli yang ngecer-ngecer. Setibanya di rumah, nira aren yang didapatkan langsung dilakukan perebusan di atas tungku api selama 3 jam. Setelah dirasa cukup menggumpal, aren pun langsung dicetak dengan alat tradisional. Biasanya, dari 5 liter nira menghasilkan 15 cetak gula aren. Per buah biasa ia jual seharga Rp2.500. Harga ini tak sebanding dengan proses pengolahannya. Roma Afri Idam, Sony Lumban Gaul, Kompas TV, Lampung.